Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi nandeskeun, pihak pengusaha kudu masrahkeun tunjangan hari raya atau THR ka pagawena paling lieur sapoe samemeh lebaran. Upama tekitu eta pengusaha bakal ditibanan denda 5% tina jumlah THR anu dipasrahkeun ka pagawena. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi ngebrehkeun beda jeung sataun katompernakeun dina taun 2021 pihak pangusaha dipahing nyicil THR keur pagawena. Pangnakitu widang ekonomi mimiti sabihara sabihari deui satuta sasalad COVID-19. Upama masih kapangaruhan ku sasalad COVID-19, pihak pangusaha ukur dibere omber paling leuir masrahkeun THR ka pagawena sapoe samemeh lebaran. Upama teu kitu, eta pangusaha bakal ditibanan denda 5% tina jumlah THR anu dipasrahkeun ka pagawena. Tapi tetap hanya diberi waktu sampai minus 1 sebelum hari raya. Jadi kalau di aturannya adalah minus 7 ya, minus 7 selamat-selamatnya 7 hari sebelum hari raya, maka apabila terdampak terus 6 hari itu saja. Kalau besaran semuanya tidak ada perubahan. Sajroning kitu Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto ngeceskeun tepi ka kiwari sawatara pausahaan di Kota Cimahi, Subang jeung Kabupaten Bandung tacan memeres prak-prakan mayar THR tahun 2020. Dirina ngerong eta hal teh alatan kawijakan pamarentah ngijinan pausahaan keur nyicil atawa kateg masrahkeun THR tepi ka bulan Desember 2020. Tapi faktanya pertama kita melihat 2020 dampak surat edaran tersebut sampai hari ini di Jawa Barat ada 3 perusahaan paling tidak yang saya ketahui belum menyelesaikan THR tahun 2020, dan mungkin pengawas ketenaga kerjaan tahu itu di Kabupaten Bandung, di Cimahi, dan di Subang sampai hari ini. Itu dampak daripada ketika pemerintah memberikan ruang untuk mencicil ataupun menunda. Padahal dalam SE nomor 5 tahun 2020 kemarin, itu paling lambat itu Desember penundaannya. Tetapi dengan mau THR hari ini, mau lebaran hari ini, yang 3 perusahaan yang saya ketahui itu belum selesai THR yang tahun 2020. Di Sagede Geneta, Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara nembrakeun, tapi kakiwari pihaknya tacan nampak tembusan surat kategna mayar tunjangan hari raya tahun 2021. Sokomo reaoge pausahaan anu kapaksa ngajarualan asetna alatan kapangaruhan ku sasalad COVID-19. Sampai hari ini tidak ada perusahaan yang mendahulukan THR. Ya, biasanya perusahaan kami. Sampai hari ini belum saya terima surat penangguhan pembayaran dan lancar, aman. Alhamdulillah, pengusaha masih bisa perhatikan itu. Cuma maksud saya, ketika kita berusaha melaksanakan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dina nasna-nasna pemasaran THR mangrupa salah saeji tarekah keur ngarojong produktivitas tenaga kerja sarta konsumsi rumah tangga. Luyu kana ketak mupulihkeun ekonomi Jawa Barat, pihak pemerintah sarta akademisi ngerong, pangusaha mampu masrahkeun THR keur pagawena kalawan gembleng. Budi Hartati, Bandung TV.